Pemirsa Kapolda Kalsel hadiri acara deklarasi damai komunitas antar suku bangsa menyambut Pilkada 2024 di Grand King Hotel Banjarbaru, Kamis 18 Juli kemarin. Pada kesempatan kali ini hadir Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto, Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, dan seluruh pejabat utama Polda Kalsel, serta dari jajaran TNI dan Forkopimda. Kapolda dalam sambutannya berharap pemilu kada nantinya akan terlaksana dengan situasi yang kondusif dan berjalan lancar, aman, serta damai. Jenderal Bintang 2 ini mengharapkan dengan diadakannya deklarasi damai ini di setiap unsur bisa bersatu harapannya. Ya, kita semua semua bersama stakeholder yang lain sudah sering bersama-sama berkoordinasi dan kita semua dan seluruh lapisan masyarakat saya rasa juga tidak akan mau kejadian itu terjadi lain. Sementara itu dari salah satu perwakilan antar suku Lembaga Swadaya Masyarakat Dayak Kulawarga Borneo, Kota Banjarbaru, berharap kepada semua suku yang berada di Kalso untuk bisa bersinergi bersama TNI Polri dan semua stakeholder untuk menciptakan pemilu yang damai, aman, dan kondusif. Dirinya pun berpesan dengan adanya pemilu kada nanti siapapun yang akan terpilih supaya memperhatikan masyarakat yang beraneka ragam suku yang ada di Kalimantan Selatan. Kita berharap Mengimbau khususnya warga Banua, baik suku-suku mana yang ada di Kalimantan Selatan, ini untuk bersinergi dengan TNI, Polri, dan semua stakeholder untuk menciptakan pemilu yang damai, aman, dan kondusif. Harapannya sendiri, mudah-mudahan dengan terciptanya pemilu rentak yang ada di Kalimantan Selatan ini menghasilkan. Kepala daerah yang memperhatikan khususnya kepada kami suku-suku pedalaman suku ini dan semua suku-suku yang ada di Kalimantan Selatan. Syervani melaporkan untuk Banjar TV.